Poatty cukup dekat dengan pesinetron Rizky Billar. Bahkan wanita 65 tahun ini menjadi teman curhatnya di lokasi syuting. Melihat kebahagiaan yang diperlihatkan Rizky Billar dengan sang kekasih Lesti Kejora, bikin Poatty iri sendiri. Bagaimana tidak, pemilik nama asli Lestiani ini tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya dengan sang kekasih Rizky Billar. Poatty mengaku sudah bertemu langsung dengan Lesti Kejora. Ia pun membocorkan kelakuan keduanya bila bersama. Ternyata Billar makan disuapin. Kelepasan lagi deh gue, maaf, ungkapnya Poatty. Melihat kemesraan Rizky Billar dan Lesti Kejora, diyakini Poatty bahwa keduanya memang tengah bahagia dengan jalinan asmaranya. Romantis banget, harmonis banget. Kadang-kadang emak nyeri kenapa emak layar duluan. Sumpah ngelihatnya bahagia. Insya Allah bahagia deh kalau lihat cara mereka lanjutnya lagi. Banyak yang menuduh bahwa hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan settingan belaka. Poatty buka suara. Kalau ada yang bilang ini settingan, itu enggak banget. Karena emak lihat dari body lanjut dua-duanya cinta abis, tambahnya lagi. Kabarnya Lesti Kejora dan Rizky Billar akan naik ke pelaminan tak lama lagi. Mengenai hal itu, Poatty beri jawaban. Kalau enggak salah sih 2-3 bulan ke depan. Cuma tanggalnya belum pasti. Yang emak dengar sih 2-3 bulan ke depan ia mengakhirinya. Memang semenjak Rizky Billar dan Lesti Kejora dijodoh-jodohkan oleh para netizen yang mengalami nasib asmara yang sama, hubungan keduanya viral sampai saat ini. Tak sedikit dari masyarakat Indonesia, terkhusus dari penggemar keduanya, yang begitu antusias dan berharap agar Lesti dan Rizky Billar sampai ke jenjang pelaminan dan bahagia untuk selamanya. Semoga isu yang berkembang saat ini bahwa Lesti dan Rizky Billar akan melakukan resepsi pernikahan setelah lebaran puasa ini bisa terlaksana dan berjalan lancar. Dan kita doakan sama-sama, semoga mereka terus bahagia dunia dan sampai akhirat. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.